Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pagi ini saya Rizal Jaludin sedang berada di kawasan Pantai Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita melihat kondisi gelombang di Pantai Selatan Sukabumi. Tepat saat ini saya berada di Pantai Citepus, nampaknya terjadi gelombang pasang. Dan melihat dari situs BMKG sendiri, untuk wilayah perairan Sukabumi dan juga Cianjur itu ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Tetapi untuk kondisi gelombang di perairan Samudra Hindia, Jawa Barat, itu sedang terjadi gelombang tinggi ketinggian sampai 3 meter, Tribuners. Dan seperti kita lihat di sini, untuk di kawasan sebelah barat sana, nampaknya gelombang sampai ke balai ataupun warung warga, termasuk ini di pantai ruang terbuka hijau. Di pantai Citepus juga sampai ke area pembatas pantai untuk gelombang kita lihat, Tribuners. Sedang terjadi gelombang pasang nampaknya, Tribuners. Tadi juga kita melihat dari kepolisian terus melakukan himbauan. Dan untuk lebih detail kondisi gelombang, Tribuners, kita lihat di sini sampai ke area pembatas. Dan teman-teman, untuk yang saat ini berlibur di weekend, harap berhati-hati. Kita lihat gelombang pasang tengah terjadi, Tribuners. Sampai ke area pembatas di kawasan pantai ruang terbuka hijau Citepus, Tribuners. Nampaknya wisatawan juga mulai berdatangan di libur weekend kali ini, Tribuners. Kita lihat di kawasan sebelah timur. Dan di sebelah barat sana kita lihat nampaknya gelombang sampai ke area warung-warung yang ada di pinggir pantai. Dan untuk Tribuners, silakan untuk selalu update informasi seputar Jawa Barat di Tribun Jabar tentunya. Dan saat ini saya mengabarkan kondisi gelombang yang ada di kawasan laut Pantai Selatan Sukabumi. Kita lihat terjadi gelombang pasang. Tadi kita juga mendapatkan keterangan dari pedagang yang ada di kawasan pantai RTH Citepus ini, bahwa kemarin sore terjadi angin kencang dan memang gelombang tinggi terjadi sejak dini hari tadi. Sampai pagi ini gelombang pasang di kawasan pantai Citepus masih terjadi, Tribuners. Kita lihat di sebelah timur sana, gelombang ada yang sampai ke warung. Kita coba perbesar di sana, kita lihat, Tribuners, gelombang pasang sampai ke warung pedagang. Kita lihat cukup tinggi, Tribuners. Dan bagi Tribuners yang sedang berlibur di kawasan pantai, terutama kawasan pantai Samudra Hindia di Jawa bagian barat, untuk tetap berhati-hati karena kami tadi berdasarkan data dari BMKG, memang perkiraan terjadi gelombang tinggi untuk beberapa titik di wilayah perairan laut Samudra Hindia Jawa bagian barat. Kita lihat sampai ke area pembatas, ini tempat saya berdiri, Tribuners. Tetap berhati-hati, jaga keselamatan Anda, keluarga Anda ketika bermain air di kawasan laut Pantai Selatan Sukabumi.
tetap patuhi imbauan-imbauan petugas yang berjaga. Kita lihat cukup tinggi Tribuners gelombang saat ini ataupun ombak. Dan tadi sendiri di kawasan Pantai Muara juga sama, kawasan pantai terjadi gelombang pasang juga air laut sampai ke area pembatas kawasan pantai untuk area jogging track jalan raya. Untuk kondisi cuaca sendiri terpantau cerah. Mang ramai tuh mang. Di sini. Kau mau gelombang dia nya? Ya. Tapi minggu kemarin rame tuh. Sore. Terjun. Pengaruh oke okay, kangnya. Di kebon kelapa mulanya. Sami gede. Ya, gelombang pasang sendiri berpengaruh ternyata Tribuners bagi para penyewa kuda di kawasan pantai. Baik, Tribuners, nampaknya tidak banyak dulu yang dapat saya sampaikan. Sekian Rizal Jaludin melaporkan dari Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Dan teman-teman yang sedang berwisata di kawasan pantai, tetap berhati-hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Rizal Jaludin melaporkan. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih.